saya ingin mengambil kesempatan ini bersempena dengan sambutan Hari Guru pada tahun 2020 ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Guru kepada semua warga pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada warga pendidik khususnya di seluruh negara. Saya Muhammad Fadli bin Haji Hassan, Ketua Lajnah Pendidikan PAS Pusat. Saya ingin mengambil kesempatan ini bersempena dengan sambutan Hari Guru pada tahun 2020 ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Guru kepada semua warga pendidik walaupun di mana sahaja anda berada. Dengan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga di atas segala khidmat bakti yang tuan-tuan telah curahkan dalam mendidik anak bangsa ummah dalam negara kita. Tuan-tuan, para pendidik yang dihormati sekalian, sempena dengan bulan Ramadan dan juga hari raya yang akan disambut tidak berapa lama lagi, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dalam kita mengharungi pendidikan Ramadan ini, begitulah juga dalam kita mendidik anak-anak di bawah didikan kita, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya mendidik supaya menjadi orang yang bersifat Rabbani, iaitu hamba kepada pencipta, hamba kepada Allah, untuk melahirkan generasi manusia yang menggunakan ilmu yang ada kepada mereka bagi memakmurkan dunia, agar seluruh manusia dan juga segala macam makhluk dapat mendiami bumi ini dalam keadaan sejahtera. Tahun ini kita menyambut Hari Guru juga Hari Raya dalam keadaan yang sangat berbeza dan luar biasa kerana ancaman penyakit COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Maka saya juga ingin mengambil kesempatan ini agar para guru bukan sahaja mengamalkan, malah mengambil peluang dengan menggunakan apa cara sahaja, sama ada melalui media sosial untuk mendidik bukan sahaja murid tetapi juga masyarakat, agar sentiasa mengikuti segala peraturan dan juga perintah yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan ataupun pihak kementerian bagi menjamin suasana yang kita hadapi sebelum ini akan kembali kepada keadaan yang asal. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selesai.